Lesti Kejora langsung disambut histeris oleh seluruh tamu undangan dan para penonton yang hadir dalam acara Hari Ulang Tahun ANTV yang ke-29 yang digelar malam ini. Penampilannya dan kecantikan dari Lesti Kejora yang cukup menggoda membuat tamu undangan begitu mempesona melihat penampilan Lesti dalam hari ulang tahun ANTV tersebut. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora merupakan salah satu bintang tamu spesial yang hadir dalam acara tersebut. Selain dari itu, dalam rangka merayakan HUT ke-29, stasiun televisi ANTV menghadirkan pentas spektakuler bersama musisi dan artis Bolly Star hari ini, tepatnya Sabtu 26 Maret 2022 pukul 18 WIB, yang bertajuk 29 Tahun ANTV Indonesia Bangkit. Selain dari Lesti Kejora, drama musikal yang menjadi ciri khas ANTV, pegelaran kali ini juga menampilkan keberagaman musik Indonesia oleh sederet musisi papan atas yang akan dihadirkan dalam panggung spektakuler secara langsung dari Convention Hall, Eco Park Ancol, Jakarta Utara. Pemirsa ANTV bisa menyaksikan kolaborasi dari sederet series dan sinetron keren ANTV, yakni Tina Datta, Develona, Batta Cerji, Bavini Porodit, dan Rob Dugarpal, serta pemain dari Terpaksa Menikahi Tuan Muda, yaitu Chris Lauren, Alicia Rininta, Leo Konsol, dan Rebecca Tamara di satu panggung yang sama. Mereka semua akan menyajikan sebuah drama musikal yang ciamik, penuh warna, dan dramatis. Host yang dipilih juga bukan nama-nama sembarangan. Mereka kerap dapat disaksikan penampilannya dalam program Kopi Pas Tenan, yaitu Angel Garamoy, Cak Lontong, Rijen, dan juga Robby Purba yang turut serta bergabung dalam pemandu acara ini. Begitulah informasinya, kita doakan sama-sama semoga acara tersebut berjalan lancar sampai selesai.